Memang dari gubernur sendiri juga pernah saya dengar menggalakkan 10.000 pembunuh di wilayah Kabupaten Demak. Tapi entah kenapa sampai sekarang ini saya lihat masih sedikitlah embung yang ada di wilayah Kabupaten Demak. Kekeringan di Desa Undaan itu seperti apa, Pak, kondisinya? Kekeringan di Desa Undaan itu informasi dari warga setempat, itu memang di Desa Undaan Kidul. Undaan Kidul itu memang di Dukuh itu aja. Dan kemarin juga saya sudah berbincang-bincang dengan perangkat desa maupun kepala desa. Saya kasih solusi untuk membuat embung di Dukuh tersebut. Karena mengingat Dukuh itu yang selalu mengalami kekeringan. Itu tahunan berarti tiap tahun itu? Setiap tahun. Kekeringannya itu seperti apa, Pak? Sumber air yang di sana? Sumber air di sumur dalamnya tidak bisa keluar. Gitu. Yang kemarin bantuan dari BPBD, Pak? Yang bantuan dari BPBD pun air bersih, disalurkan langsung ke warga. Dan warga pun merasa terbantu adanya bantuan air bersih dari BPBD. Berapa tangki, Pak? Hari pertama 6 tangki dan hari kedua 6 tangki, kurang lebihnya. Menurut jenengan, Pak, untuk antisipasi kejadian seperti itu lagi, biar nggak kekeringan itu seharusnya gimana? Ya, seharusnya dari kepala desa sendiri tahulah kebutuhan masyarakatnya seperti apa. Apabila itu sudah menghadapi musim kemarau, maka kita harus bisa menghemat air, khususnya air sungai yang bisa dijadikan sumber untuk sumur dalamnya, maka dengan itu dari pihak desa harus berhati-hati atau bisa antisipasi lah. Ada dorongan untuk membuat embung mungkin? Kalau bikin embung, kita lihat dulu situasi dan kondisi. Kalau memang itu di sumbernya memang langka, sumber air dalamnya memang langka, kita harus bisa membuat embung. Memang dari gubernur sendiri juga pernah saya dengar menggalakkan 10.000 embung di wilayah Kabupaten Demak. Tapi entah kenapa sampai sekarang ini saya lihat masih sedikitlah embung yang ada di wilayah Kabupaten Demak. Bahkan justru malah mengandalkan sumur dalam. Bahkan sumur dalam itu kalau menurut saya pribadi itu malah riskan. Bisa mengakibatkan tanah yang selap.